Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Jadi sekarang kita bakal ngerasain Vico dan Poma part 2 nya guys. Soalnya tadi aku sangat penasaran banget gitu dengan video yang pertama. Jadi sekarang kita lanjut dan bakal ada 2 part lagi di depan. Jadi ada 4 part. Pada berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa kalian subscribe dulu channel aku dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa follow Instagram aku Adam PRP dan follow juga Instagram Chef Rifki di @chefrifki dan subscribe juga channel Chef Rifki Rifki Vlogger. Oke, sekarang kita langsung tonton saja videonya guys. Let's play. Wow. Kita tadi sudah sampai sini. Kita lihat kelanjutannya. Ini ayat lantunan ayat suci Al-Qur'annya sudah selesai. Dan kita ke acara selanjutnya. Aku penasaran sama bagian ijab kabulnya. Itu momen sakral yang ditunggu-tunggu banget. Ya ampun, ini momen guys, momennya ini bener gak Ki? Pas tegang-tegangnya ini. Ini kayaknya. Syahadat dulu Ki, ya ampun. Itu penting. Gue udah merinding. Gue udah merinding. Segala puji bagi Allah dan sebenar-benarnya kami padamu ya Allah. Subhanallah. Pasangan yang kumpit ya Kia. Kumpit banget. Udah kaya raya mereka. Berakhlak baik juga. Muslimah banget. Perfect pokoknya. Perfect banget. Ini pantai yang cantik banget. Lihat loh. Di belakang kalau ada bebatuan. Yang tahu tempatnya komennya. Ini di Pantai Belitung banyak yang bilang gitu sih. Kalau kamu lihat video yang Cintai Aku Karena Allah, Vico dan Poma, mereka tuh syutingnya di sini juga. Syutingnya di sini juga. Karena ini tempat favorit mereka sepertinya. Bagus gitu. Kita juga suka. Suka, emang. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat memberi petunjuk. Kamu sering dengar hadis-hadis ini Ki? Firman-firman ini. Emang. Aku bersaksi tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Arsalahu bil huda wa dinil haq yang telah diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk dan membawa agama yang benar. Ini benar-benar yang diundangnya ustad yang wow ilmunya ya Kian. Udah pasti. Luar biasa banget. Biasanya sih saya dengar kalau misalkan doa-doa kayak gini sering dibaca ketika mau belajar. Ketika mau belajar gitu ya. Ki. Ini momennya. Ayahnya itu agak susah diajak bicara gitu Ki. Kenapa emang? Karena ya mohon maaf ya ini tuh ada kayak kekurangan lah gitu ya. Cuman ya aku gak bisa sebutkan. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh juga. Amin. Tapi Vico dia gak minder. Dia yang terus nge-expose bapaknya. Bener gak? Ini yang aku suka dari Vico. Sekarang kita lihat. Bapaknya yang itu ya? Ini bapaknya Ki, yang lagi pengen. Wow, gemuruh ombak. Banyak orang yang pengen mengabadikan momen momen ini. Sakral ini. Mas kalau suara itu mah, wow. Ini lagi latihan dulu mungkin ya. Nah guys, sekarang kita bakal ngerasainnya sampai ke menit 18 ya. Karena setiap partnya ada 9 menit.
Iya, kayaknya ini lagi latihan dulu. Iya, latihan dulu. Soalnya nanti kalau misalkan pas akad terus ada tersendat-sendat kayak gitu, itu gasa katanya. Gasa, ya. Gasa katanya. Jadi harus benar-benar lancar. Lancar. Malum guys, aku belum menikah gitu. Jadi aku enggak tahu gak juga. Enggak tahu. Yang nonton sih kebanyakan ibu-ibu lah, pasti berpengalaman. Pasti udah dapat pengalaman gimana deg-degannya gitu. Gimana sih? Kebayang enggak sih deg-degannya pas momen-momen ini tuh dikasih kesempatan 3 kali kan ya buat akad itu? 3 kali, ha. Oh, aku takut salah nanti menyebut calon istri aku gimana, Ki? Gak mungkin lah. Aku harus kan menghafal namanya setiap sebelum tidur. Gitu, mulai dari sekarang. Padahal calonnya belum ada. Gila. Yang punya anak, bisa. Yang punya anak, perempuan tentunya dalam laki-laki. Itu harus dikenalin. Sering kita lihat lagi ya. Gue deg-degan semua. Ayahnya, oh, pake. Ayahnya sekarang lancar bicaranya. Ya ampun. Ki. Surim. Bisa gak sih? Oh, kayak ada yang lupa. Diulang lagi kayaknya. Diulang lagi. Ki, ayahnya jujur biasanya dia tuh beliau tuh susah, agak susah diajak komunikasi, tapi di sini lancar banget barusan. Kita tersisa 3 menit lagi ya, Ki ya. Nama kayak Bang Fomal itu Fomal ini Fomal Haut Zamel. Bagus ya namanya ya. Fiko itu Rofiko Isnaini, karena Isnani Isnaini itu dua kan? Dua. Karena Fiko ini adalah anak kedua, Ki. Oh, anak kedua. Anak kedua. Tapi kayak bagus suaranya. Emang Ki, Piko itu dapat bakat nyanyi itu dari ayahnya. Bagus banget ya kalau nyanyi. Udah kelihatan sih. Kedenger ya, kedenger ya dari suaranya beda. Dari bicaranya juga udah beda. Aduh, ini gimana Ki? Sebentar lagi nih Ki. Atau kalau gak pas kita lebih-lebihkan 1 menit ya? Gak apa-apa. Ini kan harusnya sampai menit 18, tapi karena kita penasaran, kita bakal kayak kalau gak pas kita ke sampai ke menit 20 atau 19 ya. 9 tambah 9 berapa sih? 18 ya? 18. Salim. Diulangi lagi. Ini ada sedikit yang kendala. Alhamdulillah. Udah sah, wow, guys. Udah sah. Wow. Udah lega kayaknya Bang. Bang Fomal ya. Soalnya momen pas tegang-tegangnya di situ. Pas tegang-tegangnya tuh di situ, guys.
kita yang belum nikah udah kayak lah, yang sudah so tahu kayak bener-bener kita belum nikah kayak so tahu, soalnya kita ngerasain feelingnya kalau saudara-saudara kita nikah. Bener gak guys, itu dia reaction kita part 2. Barusan kita sangat deg-degan di part ini. Banget. Kita deg-degan itu di part pas ini. Momen ijab kabulnya. Kita tuh deg-degan soalnya ya barusan ada sedikit kendala juga gitu ya, tapi barusan tetap lancar. Tetap lancar alhamdulillah ya rabbil alamin. So, kita bakal lanjut ke part 3 dan ke part 4-nya. Saksikan terus di channel aku. Jangan lupa kalian subscribe sebelum kalian meninggalkan video ini. Terima kasih sudah menonton.